Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Mobilan Cilik. Oke, kali ini kita hunting lagi nih teman-teman. Oke, kali ini kita hunting Hot Wheels lagi di Naiso. Katanya nih dapat info dari teman-teman sedang update ya, update baru. Loh, tapi kelihatannya kok nggak update. Katanya sudah update. Nah, ternyata teman-teman ini belum di display teman-teman. Jadi kita tanya ke abangnya, katanya belum di display. Nah, kebetulan abangnya baru bawa ini. Dia mau display dulu katanya. Jadi ya udah, kita cek-cek aja dulu ya teman-teman ya. Baru kali ini kita dapet nih. Langsung dari kotaknya kita obok-obok ya teman-teman ya. Dan ternyata kotaknya itu sudah dibuka teman-teman. Jadi kita huntingnya itu hunting sisaan sepertinya. Jadi kotaknya itu sudah tidak disegel lagi, sudah dibuka oleh abangnya. Nggak tahu ya, abangnya yang ngambil atau ada hunter lain yang sudah ngambil teman-teman. Nah, ini kita pisahkan dulu aja ke dalam keranjang teman-teman. Kalian lihat saja isinya sudah berantakan ya. Jadi udah nggak tersusun rapi lagi dari boxnya ya teman-teman ya. Kayak ginilah dia bentuknya, sudah berantakan. Dan isinya sudah nggak ada lagi hot itemnya. Jadi semuanya sudah anyep teman-teman. Oke, nggak apa-apa. Di sini saya lihat tadi ada 3 box ya. Jadi kita lihat-lihat dulu aja apakah masih ada yang mantap atau tidak, teman-teman. Kita bongkar-bongkar dulu. Nah, ini ada si Ford tapi bukan THS ya, teman-teman ya. Nah, ini juga lihat biasa-biasa aja semuanya, nggak ada yang hot item lagi. Padahal saya kira ini saya paling dulu loh teman-teman. Saya kira itu saya yang paling duluan kesini karena saya lihat tadi teman-teman baru update bilang mesinnya restock. Saya datang kesini malah sudah kosong gini, nggak ada yang hot item lagi. Ya minimal kita dapat LBWK gitu ya harusnya teman-teman, tapi ini nggak ada sama sekali. Nggak apa-apa, tetap semangat aja teman-teman. Nah, ini ada THR juga ya teman-teman ya. Ada Audi Avant juga di situ. Oke, itu dia di satu box pertama teman-teman. Nggak apa-apa, nggak dapat yang hot item juga nggak masalah. Nah, ini ada NSX juga ya teman-teman ya. Oke lah, gitu aja di box pertama ini. Nggak ada yang cakep-cakep. Kita tengok-tengok lagi di box yang lainnya teman-teman. Oke teman-teman, jadi dari semua ada 3 box atau 4 box itu ya, kita dapatnya cuma 2 ini aja, nggak apa-apa teman-teman. Lanjut aja. Kita tanya ke abangnya tadi, katanya matchbox itu keluar juga nih. Nah, langsung aja diambilin sama abangnya nih. Sekalian mau di display sama dia, ini matchboxnya baru dibuka. Nggak tahu nih, sepertinya ada yang hilang juga ya. Kalau nggak salah di varian ini ada FJ40 harusnya, tapi ini nggak ada. Nah, wow, ternyata kita masih dapat super chest dari matchbox teman-teman. Wih, mantap kali. Ini ada matchbox super chestnya, kita masih dapat. Alhamdulillah, mantap kali teman-teman. Baru kali ini ya, walaupun nggak dapat THS tapi dapat super chest, lumayan. Ini juga ada Toyota 4Runner-nya teman-teman. Oke, ini dia si matchbox super chestnya teman-teman ya. Warnanya oranye dan tentunya ini ban karet teman-teman. Mantap kali.
Bolehlah kita jadikan koleksi nih teman-teman. Oke, kita letakkan di keranjang dulu teman-teman. Nah, ini juga ada nisannya teman-teman ya. Lalu itu ada Koenigsegg. Wih, mantap juga ini Koenigsegg-nya. Lanjut lagi, kita tengok lagi matchbook-nya teman-teman. Jadi di box matchbook-nya ini, box-nya hanya satu buah saja teman-teman update-nya ya. Tidak seperti Hot Wheels yang sampai 4 kotak gitu teman-teman. Jadi hanya satu kotak saja. Oke, lanjut kita tengok lagi teman-teman. Apakah masih ada yang mantap lagi yang bisa kita serok dan kita bawa pulang? Oke, lanjut. Ini dia. Wih, mantap kali teman-teman. Langsung dapat 2 si Ford Bronco-nya teman-teman. Wih, mantap. Bisa kita jadikan koleksian teman-teman ya. Nah, ini ada Nissan lagi pick up gitu ya teman-teman ya. Oke, ini dia teman-teman hasil serokan matchbox kita. Ini sepertinya yang ini kita singkirkan aja dulu ya teman-teman ya, nggak usah kita ambil. Kalau kita ambil terlalu banyak pengeluaran kita teman-teman. Oke, ini si Nissan-nya juga kita letakkan dulu ya teman-teman ya. Ini ada apa namanya ya, ini kayak gerobak tambahannya ya teman-teman ya. Nah, ini Ford Bronco tentunya kita ambil teman-teman. Ini Super Chase-nya teman-teman sama Toyota 4Runner tentunya bakal kita serok saja teman-teman. Jarang-jarang kita bisa dapat seperti ini, apalagi langsung ambil dari kotaknya teman-teman. Nah, itu tadi Hot Wheels Range Rover-nya kita tinggalkan saja. Ini aku suka juga kita tinggalkan dulu teman-teman. Nah, ini dua ini juga kita tinggalkan aja lah ya dulu ya. Sayang juga sebenarnya, tapi demi menghemat budget kita tinggalkan dulu aja nih teman-teman. Oke, jadi yang kita ambil tuh ada 4 matchbox ya teman-teman ya. Nah, ini ada THR Hot Wheels, ada Jeep Cherokee juga, dan itu ada Porsche warna biru teman-teman. Oke, ini aja sepertinya yang kita ambil. Terima kasih sudah menyaksikan.